Hai, nama saya Gerald Vincent. Dan hari ini kita akan ngelakuin sesuatu yang seru banget nih. Amat sangat berfaedah ya. Kita akan nontonin yang namanya TikTok jelek. Kenapa namanya TikTok jelek? Karena kurang bagus. Ini TikTok jelek itu adalah sebuah akun. Ya buat kamu yang nggak tahu, TikTok jelek itu akun Twitter yang saya tahu ya. Dimana ya dia kompilasi video-video yang TikToknya kurang gitu. Kita nonton ya sekarang nih. Iya, aku udah sampai. Iya, aku sudah sampai kok. Oke. Waduh. Mobilnya mundur, bro. Waduh, hati-hati ada orang. Oh, ini Rogue nih yang di X-Men. Rambutnya putih sedikit kan, Rogue. Lu gila ya? Wah, ser. Wih. Hei, kamu mau nyuri ban ya? Mau nyuri ban ya? Rem tangan mobil mbak belum. Coba dicek dulu. Woi. Hello. Siapa yang gila? Siapa yang gila? Apaan sih? Apaan tuh? Aduh. Kita telah ya, kita cepetin dikit deh. Set. Ini Rogue ini. Tahu gak yang di X-Men? Yang kalau nyentuh orang, orangnya mati. Ini dia. TikTok jelek X-Men. Masterpiece. Ini masterpiece. Ini kalau produsernya Marvel ngeliat ini, kita harus collab. Pertanyaannya satu. Kenapa why? Intinya begitulah ya. Next nih, kita akan nonton apa nih bapak-bapak. Waduh, dia cium. Aduh. Marilah kita merefleksikan apa yang terjadi di hidup kita. Dosa apa kita? Sampai harus dicium sama bapak begini, kek. Tuh, kek. Ingatlah dosa-dosa Anda, saudara. Estetikanya tuh dapet banget. TikTok jelek. Selamat datang. Apa nih? Gue nonton apa barusan? Iya, yeah, bang. Bapak ganteng memang. Tapi kenapa maksudnya? Udah, saya gak mau lihat lagi. Gak mau lihat banyak-banyak. Takut ini ya. Takut nyaman ya jadinya ya. Kani-chan. Jangan. Kita nonton. Ada anak kecil. Kenapa? Oh, kesenggol. Wah, jatuh. Galak banget nih ya, bang. Ampun, bang. Ampun, bang. Diplototin, ampun, bang. Apa sih? Apa sih? Enggak. Apa sih? Tuh, hey. Mau mana lu? Apa diplototin nih? Ganteng banget, bang. Gila, bang. Mana bajunya YouTube? YouTube lebih dari TV, boom. Motivasinya apa gitu? Oke, okay, next. Wes, rame-rame, cewek-cewek ngumpul. Aduh, kesandung cowoknya. Hey, kamu. Waduh, deket banget nih. Astagfirullahaladzim. Pakai masker dong. Apa sih? Gak. Apa sih? Dia kesandung terus. Hey, aku mau nyium kamu. Ada. Jiwa tetangga julitnya langsung. Apa sih? TikTok jelek memang selalu top chair dalam memilih kualitas ya. Nih ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, pentingnya imunisasi sejak dini. Tapi nggak, men. Maksudnya, kesandung dikit langsung ditarik anak orang. Hei, kita mau hei. Tidak boleh ditiru nih. Ini ceweknya juga mau aja nih, aduh. Kita lihat yang selanjutnya ya. Apa tuh? Ganteng doang, ganteng doang. Ajak balikan. Diludahin, bro, diludahin. Kagetan sih. Demi Alek lucu banget deh. Maksudnya HP-nya dia yang diludahin gitu. Kan bau jadi. Bojiko. HP-nya water resistant oke lah. Tapi kan nggak ludah resisten gitu. Nah, kita lihat mas-mas naik motor nih. Kenapa juga suatu saat nanti bakalan punya motor seperti ini. Hei, ngapain di sini? Ini punya mbak. Ini kan motor saya. Hey, maaf, mbak. Tuh kan jadi lecet. Ganti rugi nggak? Ada apa ini? Ini suara dubbing ya? Motor saya. Ada apa ini? Suruh ganti rugi, tapi nggak ada duit. Iya, aku nggak punya uang. Ganti ruginya berapa sih? 500 ribu.
Ya udah saya aja yang bayar, tapi saya harus ambil uang dulu. Berapa tadi? 500.000. Oh, jadi ini motor kamu? Bukan, ini bukan motor saya. Sebenarnya motor saya mantan begal. Jadi bisa buka jok. Waduh, lagunya lagu anime, bro. Morrison aja lah, Morrison aja jadi konten kreator lah, udah. Apa nih? Ada beberapa pertanyaan. Pertama, kenapa didubbing suaranya? Kenapa maksudnya? Terus lip syncnya tuh nggak pas gitu, kenapa? Kedua, kenapa lagunya anime? Terus ketiga, apa maknanya? Ya udah nggak apa-apa. Udah deh. Keren. Berikutnya nih, kayak peci. Coba kita lihat ya, kita pakai peci ya. Set, masuk. Pakai peci, ambil. Ambil seluruh coy. Ih, serem juga nih. Terus mau apa ya? Mau ngapain? Mau ngapain? Apaan gitu doang nih masuk ambil celurit terus udahan ngapain? Mau ngapain? Struktur ceritanya mana? Enggak maksud gue. Ngapa divideoin? Maksud gue dia ngambil celurit di masuk, enggak ada assalamualaikum, ambil celurit. Apa maksudnya? Next. Us, main apa nih rame-rame? Telat habis. Terus? Winky. Terus? Dipsy. Lala. Oh. Mama jadi telat habis ya. Tuh ya, tim saya pun tidak bisa mengerti ini apa ya. Apa Tinky Winky? Mama pengajian kenapa gitu? Kenapa maksudnya? Ada personil baru. Teletubbies. Teletubbies. Namanya Teletubbies. Iya nih ya, kalau kamu mau tahu ya, personilnya Teletubbies berarti ada Tinky Winky, Dipsy, Lalapo sama Teletubbies yang kelima. Aduh, next lanjut lagi nih. Udah mandi. Udah mandi maksudnya. Nggak tahu itu lehernya kenapa? Oh. Itu lehernya kenapa? Kenapa ada tatonya itu? Oh. Itu satu tato. Itu yang di belakang tadi. Tato ikan cupang. Keren, sangat-sangat klasi. Sangat-sangat beuh. Keren banget dah, pokoknya dah. Enggak ada obat. Next. Buaya. Apa nih? Maksudnya buaya terus maksudnya dia kayak buaya gitu. Maksudnya Deus. Baju-baju Deus. Ini nih, ini yang bikin brand Deus jadi tercoreng. Orang-orang kayak gini. Maksudnya emang TikTok jelek. Yang jelek bukan mukanya, betul. Ya udah deh. Next nih. Gaji 100M. Kasih ortu 900M buat pacar 50.000. Rokok mabuk 800.000. Sisanya aku deh. Apa sih? Gaji lu 100 meter maksudnya kan? Gaji 100 meter kasih ortu 900M. Gimana cara lu bisa ngasih lebih banyak dari lu dapet? Ya, gue nggak tahu nih nanti editor ngedit video ini gimana, nggak tahu ya, karena pusing nih pala. Nih sekarang kita masih di sini Mal, nih editor ya, masih di sini Mal. Pertama ngapain mukanya kayak sembelit, kenapa gitu? Kenapa? Terus kenapa lagunya ini gitu? Pemilihan lagunya, nene ini kayak. Duh, terakhir lah ya. Cengduk. Suara Netflix. Netflix ketika masih buka di kos-kosan. Suara Netflix. Logo Netflix. Owner Netflix ini. Ini paling lucu sih asli. Udah. Keren banget dah. Ini TikTok. Saya masih memikirkan kok bisa gitu. Maksud gue kok
kok bisa gitu? Apa yang ada di benaknya? Cerita-cerita deh sini mari. Udah ya, cukup sekian. TikTok jelek, ternyata kurang bagus ya. Ternyata cukup mendeskripsikan namanya. Anggap ya, kayak capek ya. Seperti baru saja melewati perjalanan spiritual. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton. Kalau sampai nangis tuh kayak, aduh sedih banget gitu. Bayangkan kayak, tahu nggak sih kalau setiap perpisahan pasti ada muhasabah ya. Gimana acara, bayangkan kalau kamu pulang ada bendera kuning. Saya nggak ngerti, otak saya rada-rada koslet jadinya. Gitu aja, saya Gerald Vincent, terima kasih banyak udah nonton di sini masih gitu nanti. Saya Gerald Vincent untuk TikTok jelek dan... Nah, gitu aja. Goodbye.